Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya berada di tepi pantai. Saya melihat gelap dan gelap, hanya terdengar deburan ombak. Dan saya berpikir, gelapnya malam, sunyinya malam, kemudian dengan suara ombak yang begitu menggelegar, mengingatkan diri saya pribadi bahwasannya kita nanti akan bersendirian. Andaikan kita di tengah lautan dan kita tidak ada yang menemani siapapun, kita masih bisa, tak kala masih hidup di dunia, berucapkan istighfar, masih bisa melihat indahnya langit yang bertabur dengan bintang. Namun akan ada masanya setiap kita sendirian. Yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang itu lari dari temannya. Wa ummihi wa abih, lari dari bapak dan ibu. Bahkan wa sahibatihi wa bani, lari dari orang yang paling dia cintai, istri dan anak-anaknya. Maka hal yang semacam ini mengingatkan kita, kita akan di alam barzakh. Kita akan bersendirian. Malam yang gelap semacam ini mengingatkan pada diri saya pribadi bahwa saya dan antum sekalian bakal sendirian. Dan waktu itu tidak ada ucapan-ucapan baik pun yang akan bernilai pahala, karena semuanya sudah terukur. Maka jadikan malam yang semacam ini, jadikan tempat yang semacam ini mengingatkan kita terhadap alam barzakh yang semua kita pasti akan mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.